Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis guys, subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Sampai nonton. Belakangan ini, Giorgino Abraham tampil lebih keren dengan rambut gondrongnya. Ia mengaku saat ini sedang nyaman dengan rambut gondrongnya karena bosan dengan rambut pendek. Aku lagi suka rambut gondrong karena bisa setel gitulah. Kalau rambut pendek kayaknya boring gitu, ujar Giorgino Abraham. Namun bukan berarti Giorgino Abraham akan berambut gondrong selamanya. Bisa saja ia akan kembali memangkas rambutnya. Selama ini aku udah rambut pendek, terus ada anytime aku mau potong bisa tinggal ke pangkas rambut. Selesai 5 menit bisa pendek, tapi aku untuk manjangin butuh treatment, katanya. Tapi aku sih tergantung moodnya. Nek, kalau syuting sinetron selesai tiba-tiba pengen potong rambut, cuma aku lagi menikmati rambut aku sekarang, lanjut Giorgino Abraham. Giorgino Abraham juga mengatakan bahwa sebenarnya wanita lebih suka pria yang berambut gondrong. Hal itu pun diakui oleh Jasmine Apple yang merupakan lawan mainnya di sinetron Love Story di serial. Kayaknya Jasmine lebih suka aku rambut panjang. Cewek itu sebenarnya lebih suka kalau cowok rambut panjang. Yang penting pede, percaya diri, kata Giorgino Abraham menggoda Jasmine Apple yang berada di sebelahnya. Gak apa-apa sih, kayaknya cocok aja di Gino, cocok sama rahangnya, pungkasnya. Jasmine Apple bersoraya tersenyum.